Jika seharusnya guru dihormati dan disayangi, namun hal ini nampaknya tidak berlaku untuk Fadkur, guru madrasah. Guru di Madrasah Aliyah Yasua Pilang Wetan Demak dibacok muridnya sendiri pada Senin 25 September 2023 sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Video pembacokan itu terekam dan viral di media sosial beberapa waktu terakhir. Fadkur dibacok siswanya berinisial R saat sedang mengawasi penilaian tengah semester atau PTS. Akibat insiden itu, Fadkur mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit di Semarang. Informasi yang diterima, pembacokan dilakukan R, siswa kelas 12. R tidak terima mendapatkan nilai tengah semester yang jelek. Setelah membacok guru, R membuang barang bukti di kelas dan melarikan diri mengendarai sepeda motornya. Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polres Demak, AKP Winardi membenarkan kejadian tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengejar pelaku. Menurut Winardi, R emosi setelah menerima hasil nilai tengah semester yang tidak sesuai dengan harapan.